Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Indah di YouTube channel MIT Nurul Iman 2. Bu Indah dan Bu Fika berdoa semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan video berikut ini. Teman-teman akan belajar di tema 6 dengan subtema 3, muatan PPKN. Aturan saat jam istirahat di sekolah. Saat di sekolah, teman-teman harus mematuhi semua aturan yang ada. Semua aturan di sekolah dibuat untuk mengatur semua kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan siswa saat jam istirahat. Berikut contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. 1. Saat bel istirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib. 2. Saat istirahat, siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah. 3. Saat jam istirahat, siswa harus menjaga kebersihan. 4. Siswa bermain dengan memperhatikan keamanan. Dan yang 5. Kembali ke kelas dengan tertib setelah bel tanda istirahat selesai berdering. Menjelaskan tata tertib saat jam istirahat. Semua aturan di sekolah dibuat untuk melatih kita disiplin. Dengan mematuhi semua aturan saat jam istirahat, maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Mematuhi aturan juga sangat penting, teman-teman, untuk keselamatanmu dan orang-orang di sekitarmu. Menjelaskan aturan merawat tumbuhan di sekolah. Ada berbagai jenis tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan juga banyak tumbuh di sekolah. Kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Seluruh warga sekolah bertanggung jawab merawat tumbuhan di sekolah. Berikut aturan merawat tumbuhan lingkungan sekolah, yaitu menyiram tanaman dengan teratur, membuang sampah pada tempatnya, dan memberi pupuk pada tanaman. Sekian pembelajaran tematik pada hari ini. Sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.